datang di channel Razzai. Kali ini Satul dan Zayan pengen makan, pengen buat spaghetti ya guys. Kita masak dulu spaghettinya, oke guys. Nih sekarang Satul udah pegang spaghettinya dan Zayan juga spaghetti udah. Spaghetti kok bisa kebalik ya? Iya. Nanti Zayan juga sudah punya saus ya guys ya. Dan ini nama sausnya itu saus La Fonte. Iya, mereknya itu guys. Beli beef flavor bolog nice. Nih guys, saus bolog nice. Atau saus pasta. Ini spaghetti 11 pasta tulisannya guys. Dan ya, saus spaghetti rasa sapi. Oke guys. Kak Sekul udah punya alat-alatnya, itu cuma butuh panci dan air nanti dikasih di dan dalam guys, satu ya guys. Kita bakal kasih 7 saus yang sangat sedap. Ya. Itu adalah saus samyang. Kita juga ketemu kemarin guys di toko saus samyang yang sangat langka. Oke guys, sekarang biasanya kan normal ya. Iya. Sekarang ayo kita masak. Oke guys, jadinya pertama, langkah pertamanya kita harus masukin ke dalam panci yang besar biar muat. Oke, langkah keduanya kalau sudah kita masukin ke panci, kita masukin air ya guys. Aduh. Sampai kelihatan jadi sedikit. Tenggelam dianya. Tuh guys. Kurang guys ya. Oke, kita tambahin lagi. Sudah cukup. Dua langkah tersebut sudah selesai. Sekarang kita taruh di kompor dan kita masak. Sudah, nanti kalau udah jadi baru kasih tunjuk ya. Soalnya kalian nggak boleh dari kompor. Hujan. Bye bye. Setengah aja. Cukup. Lagi. Ya, op. Oke guys, kita masaknya di panci anti lengket guys ya. Oke, nanti kita pas masak kita aduk-aduk ya guys supaya dia nggak gosong. Oke. Guys, kita bisa lihat Zayan lagi memasak aduk-aduk itunya sausnya guys ya. Jadi guys, disajikan. Baru, ayo kita makan. Oke guys, udah ada nih spaghetti bolognese. Dan udah dikasih sausnya tadi yang udah dimasak. Sekarang kita aduk. Oke guys, jadi ini spagettinya sudah lembut, kita taruh di piring dan sudah dikasih saus bolognese guys. Sekarang kita tinggal makan dengan garpu dan sendok guys. Tapi Zayan pakai sumpit guys. Guys. Kurang gitu. Kita letak sendok cara makannya guys. Seperti ini. Nah, spagettinya panjang. Tada! Wow. Tada! Kita makan. Enak, guys. Ini masih selesai ya, tapi rasanya kayak sama kayak spagetti yang di mana-mana. Enak. Jadi kalian supaya enak, kalian masaknya sampai lembut ya guys ya. Oke, coba. Oke guys, coba spaghetti bolognese. Ya guys, coba ya. Bismillah. Dagingnya enak guys, sausnya. Saya pengen pakai saus tomat. Coba lah. Enak gak? Saus tomat apakah enak atau enggak? Bisa coba dulu lah. Lalu. Enak. Enak? Kenapa ya saus tomat guys? Oke guys, jadi kalau pakai saus tomat, rasa asam dan manisnya tuh makin banyak guys. Jadi enak guys. Jadi ingat kan?
supaya makin keringan lain. Kocok dulu deh, sosam yang ini gak coba dulu lah. Ya, gue coba aja. Merah banget. Cukup deh, cukup deh. Kayaknya baunya aja udah pedes banget. Oh my god, ini pasti pedes banget. Kita buat makanan baru deh, spaghetti samyang. Klik tombol like, comment, share, subscribe ya guys ya. Ya coba guys. Tunggu buat aku coba, aku coba dulu guys. Like, comment, subscribe. Gedean. Tutup. Oke guys. Kita coba guys. Dan soal samyang. Sedap ya. Enak. Enak. Lebih banyak yang kena. Ya. Tapi tetap enak. Apa ni? Guys, klik tombol like, comment, share, subscribe. Aku kepedesan tuh, tapi udah minum susu, jadinya enak. Ini pedes banget. Nice guys. Let's go. Oh my god. Oh my god. Habis guys. Wow. Ini cuma kita sambil ngobrol, makan. Oke guys, kita bakal selesai di sini video ini, jadi bakal habisin nih guys ya, tapi nggak di video ini ya. Terima kasih. Jadi segitu dulu videonya, jangan lupa like, comment, share, subscribe. Dadah. Habis deh.
Oke guys, begitulah video cara buat spaghetti dan makan spaghetti ya guys ya. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Dadah.